Jadwal belajar dari rumah TVRI, program tayangan serunya belajar dari rumah, Rabu 29 April 2020. Untuk siswa PAUD, jalan sesama teman yang baik. Untuk kelas 1 sampai 3 SD, lagu dan pakaian adat Aceh, Kalimantan, ini Kalimantan Selatan ya, dan NTT. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD, Edsen, sumber energi dan sumber energi alternatif. Untuk SMP sederajat, Vulkanologi. Untuk SMA, SMK sederajat, bisnis produktif, mainan edukatif. Kemudian untuk orang tua dan guru, keluarga Indonesia, waktu berkualitas dengan keluarga. Dan mohon maaf bila ada perubahan jadwal yang mendadak. Sebelum dilanjut, di-subscribe dulu ya Ayah Bunda. Nah, caranya di bawah video ini ada merah-merah itu subscribe, silahkan ditekan dulu. Oke, 1, 2, 3, kita lanjutkan. Soal dan jawaban kelas 1 sampai 3 SD. Nah, ini soalnya ketiga, SD kelas 1 sampai 3. Ya, soal yang pertama, tuliskan 3 kata dari daerah Aceh dalam lagu Bumbung Jumpa. Tuliskan juga artinya dalam bahasa Indonesia. Kita langsung saja. Ya, ini pertanyaannya. Kita disuruh menuliskan 3 kata. Ya. Putih kuning, mejampu mirah. Nah, ini kita malah 4 ya ini ya. Putih artinya putih, kuning artinya kuning, mejampu artinya bercampur, dan mirah artinya merah. Lanjutkan dengan pertanyaan nomor 2. Tuliskan 3 hal yang khas dari Kalimantan Selatan yang sudah kamu lihat dalam tayangan tadi. Ya, 1, pakaian adat. Pakaian adatnya adalah bagajah, gamuling, baular, lulut. Yang 2, lagu daerah. Lagu daerahnya adalah ampar-ampar pisang. Dan yang 3 adalah rumah adat. Rumah adatnya namanya rumah bubungan tinggi. Kita lanjut soal nomor 3. Tuliskan cerita singkat tentang kekhasan daerah asalmu, minimal 8 kalimat. Lah, untuk ini adalah terserah pada adik-adik dan ayah bunda semua. Di sini disediakan 8 alternatif yang boleh jadi tidak sama dengan jawaban dari adik-adik semua. Ya, misalnya ini yang 8, pakaian adatnya apa? Ya, diceritakan. Kemudian lagu daerahnya apa? Nama sukunya apa? Tariannya apa? Makanan khasnya apa? Tempat wisata, tanaman khas, dan adat menjelang acara tertentu, misalnya hari raya atau Ramadan dan lain sebagainya. Silakan untuk ditulis sesuai dengan daerah adik-adik masing-masing. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Salam dan sukses.